Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sudah membuat gear indikator untuk kendaraan bermotor, lebih tepatnya di mobil. Karena kalau di sepeda motor itu biasanya sudah ada gear indikatornya, tapi kalau di mobil setahu saya itu gak ada. Dan permintaannya ini hanya untuk gear indikator aja. Jadi saya gunakan LCD 0,96 inci. Tipenya kalau nggak salah ini yang OLED warna putih. Dan untuk sensor, saya menggunakan 6 sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sensor magnet dan ini magnetnya. Untuk posisi mundur, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau untuk netralnya itu tergantung programnya. Dan sudah saya set semua. Untuk tegangan input bisa sampai 24 volt maksimal. Dan untuk tampilan ketika kendaraan baru dinyalakan, ya, seperti ini. Gear indikator, terus ALC. Kalau untuk layar, kenapa ada noise-nya kayak gini? Ini karena di kamera. Kalau dinyatain ini nggak ada. Seperti ini, posisi netral. Ini posisi netral. Dan ini saya nggak tahu untuk gearnya ini di bagian yang mana, jadi coba satu-satu aja nggak apa-apa. Yang penting kita tahu tampilannya kayak gimana. Kalau untuk pemasangan kan nanti pasti dicoba dulu. Nah, ini untuk gear 3. Gear 4, gear 2, gear 5, gear 1, dan untuk mundur. Jadi untuk pergantiannya ini kayak gini. Nah, kalau gak ke ini kurang pas. Nah, jadi setiap pergantian LED ini akan berubah warna putih lalu hitam kayak gini. Nah, kalau untuk logo kendaraan yang ketika alat ini baru dinyalakan itu bisa di custom. Jadi bisa dirubah, ingin Toyota atau merek-merek yang lain itu bebas. Bahkan untuk foto juga bisa ditaruh di sini, cuma jadinya hitam putih. Dan untuk angka-angkanya ini juga tergantung yang pesan lah. Jadi ini untuk sampel aja dan sudah disetujui. Ini tinggal dipasang aja. Nanti kalau sudah dipasang, saya akan buat videonya kayak gimana hasilnya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.